Bagaimana hukum ketika sahur tiba-tiba azan? Apakah makanan yang harus dimuntahkan? Itulah gunanya. Imsak. Imsak. Pas sedang makan. Di Maroko tak ada imsak. Rupanya imsak itu cuma ada. Mazhab syafi'i. Maroko mazhabnya maliki. Tak ada. Jadi kami makan aja. Makan, makan. Pas sedang makan. Allahu akbar Allahu akbar Tanya sama kawan, gimana Bro? Kata dia tenang, masjid satu, masjid satu lagi belum. Hmm. Barulah saya paham makna imsak. Imsak itu artinya lampu kuning. 10 menit agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh murid udah steril bersih tapi kalau suasana normal kalau terbangunnya pas imsak karena lembur capek kerja tugas banyak pas terbangun imsak apakah tak boleh makan? boleh ambil nasi gulai sampo deh bawang sambal belacan potai ikan bilis masukkan blender nah dah tu ambil pipet dua Nawaitu sama Ramadan ada ifal di syahr Ramadan <tuk> Tapi kalau sudah azan, kalau sudah azan berkumandang ada makanan dimuntahkan. Karena kalau sampai dia telan waktu azan, karena azan sudah masuk waktu terlarang. Kul makanlah washrabu minumlah hatta ya tabayyan kumul minal aswadi minal fajar sampai terbit fajar terbit fajar azan subuh kalau sudah azan subuh tekunya muntahkan jangan mentang-mentang ketua masjid ditelepon muazzin jangan kau dulu ya banyak orang menyalahgunakan kekuasaan sekarang ini. barakallahu fi umrik ustad Semoga Allah memberikan berkah pada umurmu, Pak Ustadz. Jawabannya, wa iya kum wa jazakumullah khairan. Semoga kau juga begitu. Kau diberikan Allah balasan baik. Semoga Ustadz dan keluarga sehat selalu serta umur yang panjang. Amin. Mau Ngotanya, apa hukumnya seorang TKW pergi melaksanakan haji umroh? Karena ada yang bilang katanya hukumnya dayus. Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Dayus itu orang yang tak ada rasa cemburu kepada anak, pada bini. Bininya keluar rumah tak menutup aurat, Pak tadi ku tengok bapak istri bapak dibawa orang, biarlah tak apa-apa dibawanya ke hotel tadi, pak kau aja baru tahu aku diam aja ya itu dah, used semiskin-miskinnya Bangladesh tidak ada TKW Bangladesh tak ada TKW Bangladesh laki-laki saja yang bekerja Bangladesh saya kalau sudah ngomong sama orang Bangladesh ini bingung saya antar iya sama tidak kepalanya kehal hei, teki, acu acik ac kos-kos, sudah ko Entah iya, entah tidak apa. Tak ada perempuan. Tapi karena kita sulit ekonomi, saudara-saudaraku yang menjadi TKW di Hongkong, yang menjadi TKW di Taiwan, menjadi TKW dimanapun, kalian bekerja, jaga kehormatan kalian, berjaga dengan perempuan. Karena hukum kalian itu aslinya tak boleh. Tapi karena hukum darurat, kalau tidak bekerja di sana, mati. Kuli. Semiskin-miskin kita masih petani Tapi di sana buruh tani Bekerja tempat orang Tak ada sawahnya Menumpang di tanah orang Akhirnya merantau dia nah, Ini tanggungjawab siapa ini Kalau ekonomi umat bangkit InsyaAllah selamat bangsa ini insyaAllah Apakah solat taubat boleh dilaksanakan setiap malam sebelum tahajud Mantap Nanti malam begitu bangun mandi Bagus mandi malam itu Kata di malam rematik dari habis maghrib ke jam 1 itu bisa rematik. Tapi dari jam 1 ke subuh bagus terapi mandi malam segar sehat mandi malam mandi habis mandi bersih semua ambil parfum no alkohol sapukan ke tangan ke leher malaikat rahmat suka mendekati orang yang harum harum turun dia mendekati innal malaikat tata ta malaikat tersakiti mencium bau itu makanya Nabi melarang orang makan jengkol, melarang orang makan bawang putih, bawang merah ke masjid. Terganggu saya, terganggu malaikat. Pertama, sholat sunat wudhu. Habis itu sholat sunat taubat, Habis itu sholat sunat hajat. Habis itu sholat sunat tahajud. Jangan witir lagi, karena udah witir di masjid. Tak boleh dua kali witir dalam semalap. Ayatnya Pak Ustaz, apa ayat paling panjang yang kau hafal? Uh, wal asri pak ustaz yang kedua inna a'tayna pak ustaz hmm. Dia tahu saya mengagak-agaknya habis itu kulya habis itu kulhu eh, habis itu Etrikul itu lah pak ustaz kulya kulhu dah kalau begitu begini settingnya solat sunat wudu ah, uh, wal asri dulu ayat kedua kulhullah solat sunat hajatnya nanti atau habis itu kulhu rakaat kedua salat sunat taubatnya rakaat pertama kulia rakaat kedua kulhu tahajudnya nanti Pak Ustaz ulang balik macam itu jadi nanti catatan malaikat itu agak bervariasi sikit ada juga model orang ini sembahyang 12 rakaat ayat kulhu bawah sama dengan atas sama dengan atas sama dengan atas sama. Bagus, setiap malam buat. Bangun, mandi, pakai parfum no alkohol, habis itu solat, sunat wudhu, solat sunat taubat, solat sunat ajat, solat sunat tahajud, 8 rakaat, kalau mau tambah baik, 2 rakaat, satu salam, habis itu baca Qur'an. Habis baca Qur'an, baru makan sahur. Saya Pak Ustaz kalau tak makan dulu sakit perut saya makan dulu boleh. Tapi sudah habis makan ni mau duduk pula Pak Ustaz. Nya ndak bertanya apa menawar. Saya pernah dengar ada riwayat Nabi Muhammad umur 28 sampai 30 tahun Bukan 40 tahun Bagaimana ini Pak Ustaz? Kita pakai jumhur mayoriti Mayoritas ahli sirah sejarah Nabi Muhammad menikah 40 tahun Arba'una sana Sekitar 40 tahun Ada yang pandai menghitung detail Pakai ilmu falak astronomi Kata dia 38 Terserah dia Saya ikut 40 Kan lebih selamat Bagaimana pendapat Ustadz bagi lansia oh, tentang naik jadi nabi? 40. Menikah? 25. Bagaimana pendapat Ustadz bagi lansia yang tak mampu puasa? Tak mampu membayar fidyah? Puasa. Tak sanggup puasa? Level 2. Ganti di hari yang lain. Tak sanggup mengganti di hari yang lain? Bayar fidyah. Tak sanggup bayar fidyah? Dia menerima fidyah. Nah, itu hebatnya orang Islam. Tinggi. Bisa turun, bisa ditawar. Datang seorang laki-laki mengadu ke rumah Nabi. Ya Rasulullah, celaka aku. Celaka aku, Ya Rasulullah. Kenapa kau celaka? Maaf, berhubungan aku dengan istriku di siang Ramadan. Puasa kau 60 hari, kata Nabi. 60 hari kau puasa. Sedang 30, aku tak tahan. Kalau gitu kau kasih makan 60 pakir miskin. Aku tak ada, Ya Rasulullah. Tak sanggup. Pergi Nabi ke belakang. Diambil Nabi korma. Satu karung. Ini korma satu karung. Kasih ke pakir miskin di kampungmu sana. Pergi bawa. Ya Rasulullah, aku yang paling miskin di kampung itu. <natural> hatta badat nawajizuhu. Nabi tertawa sampai nampak gigi gerahamnya. Jadi jangan kalian bayangkan Nabi itu serius neraka, neraka. Nabi tersenyum hatta badat nawajizu sampai nampak gigi geraham. Kata Nabi, menengok orang yang susah nekat tadi. Jadi tak ada di kampung tu lebih susah dari kau. Tak ada Rasulullah. Ambil kurmani, kurma ni bawa kasihan anak bini di rumah kita nanti. Itu. Jadi bagi yang tak sanggup dia menerima sedekah kita. Tolong berikan tips agar Ramadan tahun depan saya tak sendiri lagi. Pertama dekati ustaz. Dekati ustaz. Ustaz Ustadz Noki, Ustadz siapa tanya dia? Ustadz ada stok-stok. Ustadz <tolong>, tolong dulu Ustaz Aku cukuplah tahun ini bangun pakai jam weker nih. Aku takut tahun muka pakai mercun lagi nampak. Kalau bisa ada yang membangunkan pak Ustadz. Nah, Ustadz ini banyak stok nih. Ya? Ustadz, Ustaz, banyak khawatir kita kalau tak kita ambil, dia ambilnya sendiri. Minta <toloh> 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 sama dia. Tapi jangan lupa doa. Ah, skenario ilahi begitu indah. Kalau tak percaya, tanya sama orang-orang tua kita. Coba datangi Pak Arif, Pak Irahman, tanya beliau. Pak, gimana Bapak jumpa ibu dulu? Ceritanya pasti indah. Beda sama orang sekarang. Harus sekarang tanya, Bang, iya, gimana Bang jumpa kakak dulu? Salah sambung. <laughs> Apa kata Presiden Soekarno kepada istrinya? Adinda kau tak pernah mencari aku aku pun tak pernah mencarimu Tuhan mempertemukan kita indah di mana abang jumpa kakak dulu di Bang Riau Kepri kalian kerja di situ ndak? numpang dengar ceramah aja gimana ceritanya pas balik hilang selop pas sedang cari-cari cari itu terantuk kepala itulah apa <tong> ah. Indah. <tuh> bagaimana cara untuk mengganti puasa tahun lalu sementara jumlah puasa diganti tak ingat <tuh> umur berapa sekarang umur uh, 30 Pak Ustadz akil balik umur berapa 10 Pak Ustadz berarti 20 tahun yang error nih iya. Dulu puasa berapa hari dalam sebulan? Uh, biasanya saya ambil uh, uh, pangkal tengah ujung, Pak Ustaz. Nah, hitunglah. Berarti dapat disimpulkan selama 10 tahun. Setahun cuma 27. Kali 10 berarti 270. 270 kali 3. Nah, itulah ganti. Banyak tuh, Pak Ustaz. Siapa nyuruh tinggalkan? Ustadz jujur Ustadz, Ustadz jujur Ustadz Samad nih dulu lahir langsung jadi Ustadz tidak pernah juga tinggal puasa pernah. Pernah. pernah saya mulai puasa penuh itu kelas 2 SMP kelas 2 SMP tahun 92 saya berangkat haji bulan Mei balik dari haji kau sudah haji tak boleh tinggal sembayang tak boleh tinggal puasa tak boleh pacaran maka saya tak punya pacar banyak menyesal sekarang Itu pula manfaatnya kita haji muda itu. Menjaga diri kita. Oh, tuh. Jadi sebelum itu. Ada juga tinggal beberapa hari. Saya sedang puasa. Datang kawan bawa soto medan. Mat. Ayo makan. Puasa. Ini ha kita. Hah. Gak Wah. Nengok soto medan. Ini. Tapi dah saya ganti dah. ganti dah. Ganti dah. Mak saya saya tanya. Mak. Waktu mak mengandung aku, berapa hari tinggal puasa? Dulu kau sakit-sakitan dalam perut. So, tiap hari sakit. Sakit. Maka 30 hari aku tak puasa. Menyusutkan tahun pertama, 30 hari. menyusukan tahun ketiga, 30 hari. Jadi untuk aku, berapa hari mak tak puasa? 90 hari. Ganti mak. Setahun mak saya puasa Senin, Kamis, lunas. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis 8 hari. 10 bulan, 80 hari tambahnya 8 hari lagi bulan 88 tambahnya satu selesai sudah lunas hutang puasanya umurnya berapa 70 tahun tapi tak saya paksa yang pula emak kita, kita paksa. ini ada jamaah ini umur 80 dipaksa ya? saya paksa mak saya puasa puasa kenapa kau paksa saya dulu dipaksa ah, ini tak betul jadi bapak yang punya hutang 270 hari kalau istiqomah puasa Senin Kamis setahun lunas. Dan orang yang puasa sehat. Sumu tasihu. Puasa kau akan sehat. Ini darah ini berat. Darah ini berat menyembur dari jantung naik ke otak. Kenapa darah berat? Karena ada minyak di dalamnya. Minyak itu apa? Kolesterol. Kenapa berat ini di dalam? Kenapa? Karena di dalamnya ada gula. Gula membuat darah beku. Kenapa dia? Diabetes meletus. Saya tanya, Pak, berapa umur Bapak? 80 sekian, Ustaz Somad. Saya tengok Bapak sehat aja. Iya. Apa rahasianya, Pak? Saya tak pernah makan goreng-gorengan, Ustaz. Kami sayur tak pakai santan, tak ada kolesterol. Sayur bening, tak pakai minyak. Bayam ini bening. Kemudian ikan itu dipanggang, tidak pakai minyak. Minyak bekas dipakai dua kali, tiga kali. Itulah penyakit. Oh, rupanya itu rahasianya. Sayurnya bening, minyak ee, ikannya dibakar. Nah, itu dialog kami waktu di Tembilahan dengan Pak Arif Pak Irahman. Hmm. Udah saya ambil tuh, maka saya sehat sekarang. Apakah infus transfusi darah membatalkan puasa? Baca bukunya 30 fatwa seputar Ramadan. 30 fatwa seputar Ramadan. Download di Play Store. 30 fatwa seputar Ramadan. Penulisnya Soman LC. Di situ disebutkan fatwa Syekh Qardawi. Kalau suntik obat tak batal. Suntik obat tak batal. Darah diambil tak batal. Tapi kalau infus batal. Karena infus itu makanan. Jadi kalau ada bersuntik obat sakit demam batuk tak batal. Tapi kalau infus. Karena kalau orang-orang kaya orang berduit. Masuknya dua botol. Habis itu keluar deh. Nah, Upaya udah dua botol masuk. Pas buka bapak tak buka sedikit aja udah kenyang duluan ya, oleh sebab itu maka suntik obat tak batal suntik infus batal itulah kaji kita mudah-mudahan menambah amal soleh buah dari pengajian adalah berubah perilaku amal kalau banyak mengaji amal tak berubah mubazir yang menyampaikan lebih lagi putuskah hubungan kita setelah dari ruangan ini tidak karena kita saling mendoakan Bapak Ibu doanya kabul nanti tiap malam Ramadan habis tahajud, habis witir, habis tarawih, habis baca Quran. Doakan Abdul Somad satu saja, matikan Abdul Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Ala hadhihi niyah <guluh> al Fatihah. A'udzu billahi rajim. alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. La tad'alana dzamban illa ghafarta. Segala dosa-dosa kami keluar dari majlis ini dalam keadaan bersih terampuni ya Allah. Wala illa qadaitah. Segala hutang piutang kami bantu kami melunasinya ya Allah wala aziban illa zawajata yang belum menikah temukan dengan jodoh yang baik mudahkan urusan pernikahannya ya Allah wala rariban illa anjabata yang sudah menikah ingin punya anak berikan anak yang saleh dan salihah min uffazil quran daripada penghafal al-quran min al-mujahidina fi sabilik orang-orang yang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah wala maridan illa syafaitah yang sakit angkat penyakitnya berikan kesembuhan ya Allah wala mayitan illa rahimta yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunanmu ya Allah Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu wala <tuh> taj'al quburahum ufratan min ufarid niran jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu Allahumma rzuqna imaman adila Berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah La tusallit alaina man la yaqafuka wa la yarhamuna Jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah Allahumma ja'al akhira kalamina inna intihai ajalina jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha ha illallah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin